yang belum subscribe, klik subscribe sekarang juga. 3, 2, 1, terima kasih. Halo sahabat Triwa, kembali lagi di Yuriwa Channel Fun Traveling and Kuliner. Jadi di video kali ini kita mau reaction launching The Jazz The Movie. Biarkan aku menarik. Penasaran kan gimana caranya? Tetap sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe. Check it out. Check it out. Teman-teman yang di live stream mungkin maksudnya pemilihan mikrofonnya. Yeah. Pergi dari diriku. Caranya ya, ini udah penasaran banget kan Yuri? Jangan lupa pakai headphone-nya dulu ya, sahabat Triwa. Ini itu launching The Jazz The Movie yang semua orang tunggu-tunggu akhirnya launching ya Yuri. Iya. Penasaran banget, aku mau banget nonton videonya tuh. Di mana Yuri? Di video buat sahabat Triwa. Kalau yang belum download video, jangan lupa download. Langsung download sahabat Triwa biar bisa nonton The Jazz The Movie. Biar kan aku menari. Oke, sahabat Triwa, sekarang aku sama Yuri langsung mau reaction ya, gimana caranya? Let's go. Let's go. Wah, ada ke video Yuri. Ada ke Sasti, ada ke Laura. Lengkap banget. Lengkap banget. Gimana ya? Balik sama yang pas waktu dulu. Udah di bioskop kan, Kak? Mulai openingnya gimana nih? Let's go. Mereka datang. Wow. Oke, sahabat Jiwa. Itu dia barusan yang pas mau muncul The Jazz The Movie itu langsung dipanggil kan Yuri, semua langsung masuk. Itu sampai olor naga ya kayak gini. Iya. Pokoknya aku udah beneran penasaran banget gimana lanjutannya. Coba sebaca nonton sampai habis ya. Let's go. Ini udah enggak sabar banget. Let's go. Trailernya The Jazz The Movie. Oh, marah. Ada Kak Rayu sama Kak Sandrina. Apa tuh guys? Ini seru banget di sahabat Jiwa nih filmnya. Wah, ini lagi nonton tayangannya gimana? Pada serius banget. Episode pertama loh sahabat Jiwa nih. Sahabat Jiwa kalau belum nonton, ditonton ya di video. Video yang belum download video, jangan lupa download sekarang. Wow, udah habis. Oh my god. Banget kan Yuri kalau di sana? Iya. Pasti seru banget sahabat Jiwa kalau misalnya bisa langsung datang ke launchingnya. Apa namanya? Launchingnya The Jazz The Movie. Biarkan aku menari. Tadi apa namanya pemain The Jazz juga nonton. Fans The Jazz juga nonton sahabat Jiwa. Nobar The Jazz The Movie itu pasti sambil seru banget. Sambil puasa. Iya. Oke, okay, sahabat Jiwa, sekarang aku penasaran banget nih. Yuk kita lanjut lagi ya. Let's go. Lanjut, let's go. Let's go. Oke. Okay. Oh, boleh di-open mikrofonnya. Aku pengen ngobrol juga sama. Oke, sahabat Jiwa. Sekarang lagi mulai Q&A buat pemain The Jazz dan juga Grand Vision itu adalah Pakan Jiwa. Yeah.
nyanyi lagu Kakak Gilang langsung live di launchingnya The Jazz The Movie. Abis itu juga ada Karebong ya. Jangan-jangan itu nyambung sama video klipnya Takkan Hilang, Kak. Wow, masih seru banget tuh. Oke, okay, jadi sahabat Ciro, sekarang aku mau lanjut lagi ya, let's go. Oke, okay, kita mau lanjut ya. Oke, okay, next. Ini biarkan aku menari. Oh, oke, okay. Ini sekarang lagi mau bagian tanya jawab hari ini. Tanya jawab bareng friends DJS, sahabat DJS semuanya. Waktu ada Kak Santina, ada Kak Rebung juga, ada Kak Vio, ada Kak Vio. Ya, juga Kak Rasyan, Kak Akila. Seru banget ya, bisa lagi ya. Dan layarnya gede banget. Wow. Oke, okay, sekarang bagian Karebong yang jawab pertanyaan. Dengar sama itu adegan yang di bukit Joko sama orang nari. Duduknya deket sama Kak Sandrina. Oh my god. Banyak cerita di belakangnya. Ya, banyak cerita di belakangnya dan itu sangat berkesan sampai dan ini penuh banget ya, Kak ya. Iya, penuh banget bioskopnya itu sambil nobar bareng langsung pemain DJS. Jadi seru banget. Pemain DJS, habis itu fans DJS, sutradara DJS, apalagi nih Kak, apa ya? Gitu. Kemudian Remy juga. Habis itu lengkap semua ya di sana ya. Oh, lengkap. Oh, ada enggak? Ini sekarang masih bagian Karebong jawab ya. Wah, bagus banget Kare jawabannya. Wow, dong. So good. Jadi sama Yuriwa itu dia bagian tanya jawab dan sekarang itu gilirannya Kare ya Yuri tadi. Iya, Kare tadi tanya jawab dan dijawab. Pokoknya seru banget. Oke, okay, sahabat Yuriwa sekarang aku mau lanjut lagi ya. Let's go. Let's go. Ada Kare juga. Merchant dari official BGS The Movie dengan t-shirt yang sudah ditandatangani. Siapa yang mau bagian merchant dari-nya? Mau ya? Oke. It's okay. Oke, sekarang mau disuruh maju ke depan kalau yang mau jawab pertanyaan. Mari yang mau jawab pertanyaan. Ada merchandise. Cari jawabnya. Kasih gimana nih? Oh my god, ini yang beneran. Di atas juga. Itu kayaknya tengahnya sama doang. Selamat ya Tuhan. Terima kasih. Selamat diplomat dong. Kita beri tepuk tangan saja untuk teman-teman kita. Iya dong. Oke, sekarang mau bagian take a picture bareng. Take a picture. Take a picture. Wow. Oke, dan sekarang yang lain boleh bergabung teman-teman. Karena jaketnya gini kayaknya ya. Iya. Hitungan ketiga. Ini lengkap semua dong. Wow, ada Kak Laura, Kak Saski. Wow. Foto juga Kak. Ada Kak Am juga, ada juga Kak Ed. Oke, ini sekarang mau bagian foto di bagian spanduk depan Yuri. Ada juga penari di atas tulisannya. Bareng Kak Sabrina. Iya. Wow, seru banget. Dan kita kayaknya lagi di wawancara. Iya, nah itu dia DJS launching DJS The Movie ya Yuri ya. Biarkan aku menari, seru banget itu acaranya. Dan itu dia reaction Yuri wa. Iya, itu bisa nobar bareng pemain DJS. Habis itu juga, ya, habis itu juga bisa ngobrol-ngobrol bareng, pokoknya seru banget. Tadi juga ada tanya jawab ya Kak ya. Iya. Dan juga buat sahabat Ciriwa, kalau yang mau nonton The Jazz The Movie, jangan lupa untuk nontonnya di video ya. Iya. Bagi yang belum download video, jangan lupa download. Biar bisa nonton The Jazz The Movie. Oke, sahabat Ciriwa, sekian dari aku Mira. Dan Yuri, jangan lupa di like, share, dan subscribe.